ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara mengetahui pesanan kita di Shopee sudah dikirim atau belum. Untuk melihatnya, teman-teman langsung saja buka aplikasi Shopee dan kemudian setelah kita klik aplikasi Shopee, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk melihat pesanan kita sudah dikirim atau belum, teman-teman klik pada menu saya di pojok kanan bawah di sebelah sini dan kemudian akan muncul seperti ini. Misalkan nih, di sini masih ada 6 pesanan yang belum dikirimkan oleh pihak penjual. Kemudian di sini sudah ada 6 pesanan yang sudah dikirimkan oleh penjual. Dan kemudian di sini sudah ada 11 pesanan yang sudah berhasil dikirimkan ke alamat kita. Untuk melihat barang yang belum dikirim atau untuk melihat rinciannya, teman-teman klik saja pada menu dikemas di sebelah sini. Misalkan ada 6 pesanan. Nah, di sini akan muncul apakah penjual sudah mempersiapkan atau belum. Misalkan nih di sini, pengirim sedang mempersiapkan pesanan Anda. Nah, ini berarti pengirim masih menyiapkan pesanan kita. Dan kemudian untuk melihat barang yang sudah dikirim, teman-teman klik pada menu dikirim. Di sini akan muncul tampilan pesanan yang sudah dikirimkan oleh pihak penjual. Misalkan nih, ada yang sudah dikirim ke Dropoint, kemudian ada yang sudah sampai jasa kirimnya. Kemudian ada yang sudah sampai Jakarta Utara seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Bagaimana cara melihat pesanan kita apakah sudah dikirim atau belum di aplikasi Shopee? Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.